Korigor People in the World, welcome to my channel again, bro. Balik lagi di Korigor Open Book, Korigor Open Face Facebook. So, gimana scabs-nya nih, bro? Udah lama gak open book, ngecek meme-meme terbaik di facebook.com/korigor. Klik mengsyong. Sudah awal Juni. Gimana nih bro ya, time flies so fast. Bitches. Tanggal 3 ya bro ya. Aduh ya. Cepet banget sih waktu ya, terlalu bahagia gue sama hidup nih gimana ya. Cepet gini loh gitu. 2022 ini gak kerasa loh ya. Goks bro. Udah bulan ke-6, Sudah tengah tahun ini bro. Sudah ngaps kalian. Aduh anjir gue. Di satu sisi seneng, di satu sisi itu seru, di satu sisi itu overwhelm gitu loh anjing. Ya kita mau buka meme terbaik aja yang lucu. Apa nih Ninja Takeshi Hardcore Mode? Only bro yang bisa melewati rintangan ini dikarenakan lahir dengan jiwa barbar King Gyujai. Coba kita lihat ya. Apa nih anjing? Oh anjing. What the fuck? Oh anjir. Ini mah Ninja Takeshi-nya juga lebih sulit dari rintangan hidup, boy. What the hell? Tolol, anjing. Wajir. Nggak gimana mau menang. Coba kalau kayak gitu, bro. What the hell, bro? Gelo. Nggak lucu, anjir. Latihan rintangan neraka anjing, azab. Sawer kotak amal biar balance. Apa nih? God damn keren. Keren anjir. Betul. Tujannah brother ya. Bukan sawer cewek-cewek di atas ya, sawer kotak amal bangsat biar balance bangke. Sawernya kotak amal anjir. Maksud. What the heck. Sawernya kotak amal. The hell. Ada aja sih gitu orang itu, kenapa sih? Biar hidup makin balance gitu. Gimana Kor? Apa nih? Boleh kenalan gak kak? Ih cantik banget kak. Bencong ya kak. Goblok. Najis bangsat anjing, kelemer gitu. Lelaki kelemer. Mirip mana Kor asli apa anjir? Sekarang udah makan bakso. Mirip gua. Bakso deh kalau dibagi guys. Ente kamar Jumatannya. Dah. Ente berangkat Jumatan teh. Lega wae nih. Heeh. Tapi pas balik teh asa aya nu berat cing teh. Tak amat ke bawah. Goblok anjing. Dia Jumatan. Terus kayak ada yang berat gitu pas pulang, ke bawah kotak amal. Kan taya. Orang mah tadinya wear kotak amal ya, biar balance hidup. Ini mah ngambil bangsat. Dan itu gak mirip gua. Please. Itu lebih ke Derby Romeo ya gitu ya. Bukan gua boy. Gua tuh beda. Kenapa sih disama-samain? Wah ya. Beda gitu, gua tuh paling beda dari dia. Kenapa selalu disama-samain sih? Bisa gak nih? Wih bisa dong. Bisa gitu loh anjir. Ketika petir menyambar, di saat itulah aku tidak jadi lapar. Jackpot slot, kipak anjing, blok aing, share report, gak bisa di blok anjing, naon, iya teh boy, suicide. Kenapa anjing, slot, slot Zeus. Bisa, turunkan isa. Gak lucu boy, udahlah gak lucu lah anjing. Gak bisa, kalau itu gak bisa. Malah cosplay Doraemon, ha? Bangsat anjir. Ini Doraemon agak berbeda. Baling-baling bambunya pun berbeda. Dia dari aqua dan lebih kecil, lebih mungil. Tangannya lebih mungil gitu ya. Kalau misalkan tangannya Doraemon kayak Dorayaki, ini lebih ke sate jantung gitu. Bingung sih gue ya. Bingung sih gue ya. Mungkin ini ciri khas yang baru ya, perubahan yang baru 2022 mungkin. Bangsat mau mancing-mancing gue sih anjing. Malu cosplay Doraemon. Tai. Bang kalau saingan gue masa lalunya. Hah, apa ini tuh? Oh curhat bangsat. Bang kalau saingan gue
masa lalunya? Oh, oke. Tolong titik komanya, Dan doi masih sayang sama masa lalunya walaupun udah disakitin berkali-kali dan gue kayak dijadiin tempat dia ngutarain semua masalahnya. Dan jadinya gue susaha bikin dia bahagia gitu. Gue kira dia bakalan bisa sama gue. Ternyata setelah doi bahagia, si doi malah balik lagi ke masa lalunya. Ya gue udah terlanjur sayang. Lebih parahnya itu gak cuma sekali, bahkan 4-5 kali kejadian berulang. Di orang yang sama terus menurut lu gimana? Ya lu badut, ngoda lagi, itu mah boy. Tapi ini hebat loh ceweknya loh. 4-5 kali ke masa lalu. Bisa dia melintasi ruang dan waktu loh. Gaks loh itu loh. Kayaknya kalau dari case ini gitu ya. Anjing udah kayak dokter cinta, Dr. Love Kyujai. Mungkin lu kurang paham dan kenal dirinya sampai lu ada di posisi ini gitu. Kalau lu kenal ya lu gak akan baper sih harusnya. Kan di sini lu bilang juga ya, gue kayak dijadiin tempat dia ngutarain. Dari sini lu bener-bener gak tahu diri lu tuh apa di sini, bro. Jadinya lu baper. Jadi mendingan kalau lu mau berhubungan dengan orang lain dengan baik, kenali diri lu sendiri, tahu posisi dalam hidup lu itu apa, baru lu bisa kenali orang lain dan sayangin orang lain. Jadi gak usah ngomong-ngomong sayang kalau lu gak bisa ngaca, bro. Tatapan cabul, apa nih? Ini bapak-bapak ngapain ngupingin ukhti-ukhti gitu? Nanti itu kita bisa bantu. The fuck? Malah ngaca si bapak, what the hell? Si paling nyimak dia, god damn. Jangan pernah jadi orang dewasa, kesalahan terbesar dalam hidup. Jadi zombie aja, lu gak akan tua-tua. Type Portugal? Portugal? Ah, suka nonton bokep si anjing. Ya emang kenapa ya, gak apa-apa lah. Caught in 4K. Ditrik bangsat sama penonton anjing. Coba gue ya nipo. Gak ada tuh gue sama boy. Por. Tuh gak ada gue sama boy. Gak ada gue teh. Bukan bocah bokep gue. Anjing emang. Emang anjing. Anjing bisa aja emang penonton tuh bajingan emang. Yang namanya Hasan jangan ditemenin bang. Ahmad dan Hasan bergurau lalu pakaian Ahmad diolesi sperma. Maka hukum pakaian Ahmad adalah gak tahu gue bro. Gak paham gue boy. Duh apa nih Hello Kitty dengan coklat-coklat. Sebangkor gitu doang, what the hell. Apa lu? Syirik sama Hello Kitty yang ini. Tah minta digajrot si Ajijah, ah. Gak semua cewek yang berhijilbab itu polos. Kadang ada juga yang bunga-bunga segi empat, pashima, tergantung motif sih. Gini nih anjir. Gak ngerti gue gak ngerti ya. Pashima tuh kayak gimana ya, pengen tahu sih gue sebenarnya ya. Bunga-bunga, apalagi tuh bunga-bunga paling favorit biasanya itu ya, kalangan SMA. Mau dipetik. Bang Kori gimana sih caranya move on? Buka Play Store, cari micet, download, pasang, gunakan semampuan. Kenapa harus micet sih? Kenapa harus micet sih anjir? What the hell, beli stop kontak. Udah itu aja lah caranya move on bitch. Anjing bocah kenapa harus baca BOI sih? Old but gold. Siswa SMA 7 Bekasi yang bernama Jonathan dinyatakan gugur dalam USBN karena melakukan masturbasi di depan ruangan. Bohong anjing. Serius. What the hell, gak kuat parah gitu. Sange sama contekan apa gimana anjir? What the hell bro. Coba gue cari siswa Bekasi USBN masturbasi. Wah anjir ada dong 2017. Udah gila. Udah gila boy. Sange sama contekan gitu bro ya. Kepancing gara-gara gesek-gesek pakai pulpen gitu kan. What the hell bro. Wah maksudnya lagi USBN boy. Udah gila kali. Udah gila. Apa yang dipikirinnya gitu loh. Apa deh. Apa yang dipikirin. Aduh god damn gantem. Kor aing kan makan daging kambing. Tapi yang nyangkut di gigi kandangnya kor. What the fuck. Bangsat. Beban hidupnya ya. Yang nyangkut di gigi lu ya. Orang tua yang jauh gitu. Salah kambing lah bro. Salah kambing. Makanya jangan makan daging kambing. Sate kambing langsung beres. Daging kambing mah repot bro. Udah mah kandang, harus ngasih makan. Aduh ngebersihin. Alah nyebokin. Alah boy. What the hell. Pilih-pilih lah kambing tuh. Jangan bawa-bawa hati perasaan gitulah. Ngapain sih. What the hell. Wah repot sih itu ya. Lu bakal move on-nya lama sih itu bro. Duit abis. Jelas. Cari doi cewek umur bebas. Kalau gak ada umur boleh. Anjing celutukan anjing emang. Kenapa sih anjing kalau gak ada umur boleh gak? Hahaha.
Ada aja anjir. Aduh anjing gue, aduh sorry bro ya. Aduh, gue receh banget sih sekarang. Gue lagi receh-recehnya nih anjir. Sumpah gue butuh nih refreshing gitu. Jadi doi cewek umur bebas anjing emang. Kalau gak ada umur boleh gak? Duh, HP aku jatuh. The fuck? HP aku jatuh. Nih mbak. Masih apa ya? Tanya. Johan, ada yang minta tolong. Iya tolongin Sel. Kamu mau nolongin dia? Kenapa kamu caper? Itu dia minta tolong Sel. Ini psychological horror sketch apa gimana sih, gue gak ngerti anjing, abnormal gitu. Ngomong anjing boleh gak sih kalau teriak? Ngomong apa sih, ngomong wasiat lu? What the hell? Anjing, anjing. Anjing, 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 anjing. Emang bangsat, bangsat. Makanya gue gak pernah di-bel. Wah bangsat, bangsat. Hilang lu lama-lama ya boy ya. Ada yang jualan somai yang depan rumah, coba cek. Maju tak gentar membela yang bayar. Nah, kintil, kintil. Jangan terlena dengan sebuah mimpi, bangunlah dan terus. Ah, bosan gue anjing, Dewa Olympus. Ini mah bukan Dewa Zeus. Dewa Zeus itu tidak seperti ini. Dewa itu liquid para dewa, sudah jelas ya. Have store terdekat kalian. Lo suka gak sama dia? Suka. Enggak suka. Nama lo siapa? Kamu. Gila lo the real short set anjing. Cimeng. Kalian berdua pacaran? Cimeng. Namanya Cimeng bangsat, serem banget anjir. Enggak, deket aja. Enggak. Tapi dari antara kalian ada yang suka gak? Ada. Lu suka sama dia dari kapan? Dari tadi sih kak, pagi. Kalian tinggal di mana? Citayam. Cilebut. Terus kalian bisa ketemu di mana nih berdua? Kasihin Citayam. Kamu mau gak jadi pacar aku? Mau. Hah? Gimana sih anjing? Apaan sih? Sat-sat to the point anjing. Sat-sat blak-blak-blak sos-sos. Anjing modar sih anjing. The real itu boy. To the point parah hidupnya emang. Suka tuh gue ya bocil gitu ya. Perhatian buat anak-anak kos agar saling menjaga kebersihan. Penjaga kos saya bolak-balik komplain ke saya. Kamar mandi sudah sering dibersihkan, tapi temboknya dan belakang pintu selalu berlendir. Seharusnya kalau gerakannya sudah semakin cepat atau suara plak-plok-ploknya semakin kencang, langsung diarahkan ke bawah saja. Jadi pas keluar dia mengenai tembok, kasihan yang biasa bersih-bersih kos. Aduh anjir, ada aja sih, sumpah ini beneran. Aduh, laki-laki tak bertanggung jawab, susah memang. Tembok pun jadi korban gitu. Mode siap. Apaan itu bro? Mode malam nih, Bos. Mode. Kampung Tekno anjing. Gelo geri para Kampung Tekno anjing. Sisi gelap Senopati ini, Boy. Sisi gelap Senopati anjing. Gokil. Ini kalau gue jadi kades di sini bisa lah gue bikin kayak gini gampang. Aduh bangke, bangke. Jangan lupa senyum, Bro. Lagi sunatan anjing, psikopat jelas. Gunung-gunung apa yang suka berterima kasih? Thank you ban par. Jadi tebak-tebakan gini bangsat. Pernah keselak stick PS gak lu? What the hell is this? Anjir. Ngeri lo dia lo. Ngeri lo, full smile lo dia lo. Full smile lo dia lo. Kedipannya tuh, kedipan matahari yang ngeri. Bapak Ustaz, nonton bokep itu dosa. Karena kita melihat aurat perempuan yang bukan mahram kita. Pak Ustaz gak tahu kalau bokep yang ditonton itu gak ada perempuannya. Hah? Ah, skip lah ya. Skip lah ya bro ya. Bentar-bentar gimana. Bogor ya? Enggak, anjing. Enggak ada anjing. Stereotip Bogor, bangsat. Kipak-kipak kartun mungkin kali ya dia. Aduh. Ah, udahlah bro. Jadi ke situ meme bangsat ending. Alright, mungkin segini aja video kali ini. Dari over Facebook, langsung aja post ya meme terbaik kalian. Share di Facebook gua. And see you tomorrow ya. Jakarta E-Prix. Karena gua besok bakal perform juga di acara Formula E Jakarta. And thank you for watching. Stay tune terus channel gua. Share dan subscribe. Peace. Semua sudah kufahami, takkan bisa.